Oke bro, udah. Oke bro, gimana sekarang? Udah tahu rutenya kan? Udah tahu jalannya kan? Mulai dari Tugu, utara, terus ke Balai Desa, terus ke timur, timur lurus terus sampai Bode, sampai rumahnya mantan Dura, ya Pora? Iya ya, sampai mantan rumahnya mantan Dura, utara, terus lurus terus ke sana, sampailah ke Bukit Kayangan, ya Pora? Ya? Iya. Bukit Kayangan itu berada di Kecamatan Karanggayam. Perbatasan antara ya antara Grenggeng dan Karanggayam, tapi udah masuk Karanggayam sih. Namanya Purwosari kalau nggak salah. Iya, desanya. Bukit Kayangan itu biasa dipanggil Bukit Gemplo. Bukit Tutukan, Bukit Kalisalang, Bukit Pinesan. Pokoknya banyak lah. Yang penting kan tempatnya tuh satu di sana. Gimana? Sekarang udah mau lebaran. Sekarang udah waktunya weekend ya. Itu tempat yang cocok untuk berwisata. Mumpung pada pulang kampung, cobalah rasain sensasinya di sana. Itu tempatnya bagus kok buat foto-foto. Keren abis. Pokoknya ketagihan deh kalau ke sana. Iya, Bora. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa saya berikan sampai saat ini ya. Maaf, mohon maaf sekali. Konten-kontennya masih jelek. Masih kurang memenuhi lah ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya selaku pribadi, saya pribadi mengucapkan selamat hari raya lebaran, hari raya Idul Fitri. Yang keberapa sih? Ya. Yang keberapa? Lupa lah. Yang penting hari lebaran besok ya. Tanggal Rabu, bulan Juli. Hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Tanggal berapa sih? Pusing. Udah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.